Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Bloom Farmilis. Masih sama Alfredo Sianipal dan saya Madam. Kok gak enak ya? Gitu, gak enak. Mana teman-teman, puasanya masih semingit? Semangat dong, semingit. Pastinya. Kecuali saya yang memang gak puasa. Nah, di hari yang cerah dan panas gak karu-karuan ini. Panas banget hari ini. Kita mau nge-review salah banyak dari produk teman kita yang di Mojokerto. Ini produk dari Diablo Pets. Yang pertama kita yang paling sering ketemu sama kerak-kerak ya. Kerak-kerak. Apalagi kita yang sering pakai Gex buat ngerendam, buat isi petsnya kita kadang-kadang nyemplung air terus naik-naik di Gex-nya itu bikin flak. Di sini produk pertama yang mau dibahas itu, di sini ada nggak enak nyebutnya, madam aja. Montrot. Ya begitu emang ini Montrot. Ya. Montrot. Nah, Montrot ini ada dua ya? Ada dua. Satu hijau, satu biru. Nah, kalau yang hijau ini lebih ke kerak yang membandel ya? yang benar-benar yang udah lama banget nggak itu diurus. Biasanya warnanya tuh coklat-coklat gitu. Itu sangat mengganggu di display ya. Nah, kalau yang satunya ini warnanya biru ini. Yang biru ini seringnya, kalau saya sendiri sih seringnya buat dipakai di gig yang habis itu nih, apa kita biasa habis spray kan ada tuh apa bekas putih-putih bekas putih-putih bercak-bercak air itu bisa kayak yang ini. Nah, ini cara penggunaannya simple sih. Tuangkan Montrot secukupnya ke dalam wadah, terus gunakan kuas atau sikat untuk sikat. Mengoleskan Montrot ke permukaan yang berkerak buat ngeratain. Setelah itu bersihkan kerak, gosok merata dan berulang-ulang hingga kerak benar-benar hilang. Bilas dengan air lalu lap hingga kering. Wah, itu bisa pakai kuas, kita kadang-kadang pakai kain yang sudah terpakai, itu ditempelin sama si Montrot itu ya, terus digosok-gosok gitu, itu juga hilang karena ini efektif buat kita. Efektif. Dan terutama yang biru ini baunya itu nggak nyengat gitu, jadi seringan saya pakai yang kayak gini, yang biru. Terus ini yang kedua ada. Oh, ini produk baru lagi ternyata. Iya, kita baru tahu ternyata. Banyak karena kita produk. Kita pakainya yang ini gitu, udah lama pakai yang ini. Ini ada kalsi booster. Ada kalsium ya? Kalsium ya, ini kalsium. Kalsium with vitamin D3. Jadi buat teman-teman. Madam itu kok biawa-biawanya bisa berisi gitu, makanya padahal jangkrik ya, jangan lupa di dusting sama ini kalsium karena penting. Nah, jangkrik berarti pemakaiannya tuh jangkrik dioles-oles, ditabur ya? Ditabur gitu, taruh aja di wadah apa, diocok-ocok gitu. Diocok-ocok nanti si jangkriknya kan berlumpuran kalsium. Kayak mau digoreng ya. Jadi donat, astagfirullah, ini puasa. Makanan. Nah, kalau kalsium ini lebih ini ya buat mencegah MBD ya. Iya, benar. Jadi pastikan hewan-hewan kalian dapat asupan kalsium yang cukup gitu. Nah, ini yang produk ke ini nih. Ada Magista. Magista. Oke. Okay. Ini sempat saya sempat tanya-tanya sendiri sama si yang punya, ownernya si Arif gitu. Arif, ada nggak sih produk yang buat itu ngilangin apa kutu gitu, terus caplak gitu? Terutama kan kayak gitu kan ngeganggu banget nih buat kita. Ternyata di Diablo Pets juga ternyata ngeluarin produk kayak gini. Dan ini 100% natural organik, jadi aman. Dan ini cara pakainya, tinggal sendok. Makan itu dicampurkan ke 500 ml air. Jadi nanti tinggal disemprotin atau direndam ke kandang yang perlu perawatan atau ke petsnya sendiri. Ini juga berfungsi kayak sampo, kayak sampo gitu. Jadi ke petsnya digosokin, pakai sikat bisa, pakai tangan digosok-gosok juga. Ini aman kok. Kalau kena kulit aman. Untuk
teman-teman yang belum jelas, ini semua di kemasannya sudah ada, cara pemakaiannya juga, semua juga ada pemakaiannya, dosisnya juga sudah ada, komposisinya juga sudah ada. Nah, buat teman-teman yang mau order, tinggal ke IG-nya Diablo Pets ID atau nanti kita cantumin WA-nya si Arif Maverick atau Facebook-nya juga bisa. Jangan lupa. Oke, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe karena habis ini, habis event kita habis mungkin bakalan event. Balik lagi buat bikin-bikin video, review, aktif lagi. Karena banyak sekali yang belum kita review. Bikin video review. Terus ya kayak gitulah. Yes. Buat teman-teman semangat puasanya dan semangat puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.